Gracia Poli memastikan kondisinya baik-baik saja meski sempat kram dan kesulitan berdiri pada akhir pertandingan pada saat melawan atlet Cina Du Yue dan Li Yinhui di Olimpiade Tokyo 2020. Gracia Poli dan Apriani Rahayu sukses menaklukkan Yue dan Yinhui dengan skor 21, 15, 20, 22, 21, 17 dalam laga yang berlangsung selama 100 menit tersebut. Setelah memastikan kemenangan, Gracia tampak mengalami masalah pada kakinya. Ia sampai harus dipapa Apriani saat keluar lapangan pertandingan. Namun Gracia menegaskan bahwa ia dalam kondisi baik-baik saja usai momen tersebut. Kaki enggak apa-apa, sekedar kram doang, lawan juga sama sebenarnya. Mau pemain muda atau tua sama, soalnya kan capek mainnya. Ini hal biasa, kata Gracia seusai pertandingan. Apriani menambahkan, pertandingan melawan Du Yue dan Li Yinhui memang melelahkan. Pasangan yang lebih muda ini memaksa Gracia dan Apriani jatuh bangun untuk memenangkan laga. Setelah mengamankan game pertama, game kedua itu ledes kaki, karena kami terbawa pola permainan mereka. Jadi akhirnya terburu-buru, selalu mati, ucap Apriani. Pelatih ingatkan coba jangan terlalu terbawa pola permainan mereka. Kami coba di game ketiga sejak poin pertama, kami coba dan yang penting harus konsisten, ujarnya menambahkan. Pada babak semifinal Gracia dan Apriani akan menghadapi wakil Korea Selatan, Lee So-hee dan Shin Seung-chan. Lee dan Shin menaklukkan Selena Piek dan Cheryl Seinen dari Belanda dengan skor 21-8, 21-17. Jika mengacu pada rekor pertemuan, Gracia dan Apriani memimpin dengan catatan 5 kali menang dan 2 kali kalah. Laga semifinal sendiri akan berlangsung pada hari Sabtu mendatang sehingga Gracia dan Apriani punya waktu istirahat 1 hari.